Saya masih di Balai Lelang Kar ini, dan belakang saya ini ada Fuso, ada Isuzu Elf. Nah ini kondisinya yang Elf ini sih belum dilelang, tapi ini tahunnya tahun 2019 nih, masih muda banget. Dan yang Fuso ini udah ada harganya, seperti apa spek detailnya saya akan kasih lihat semuanya. Dan kalau kalian mau tanya ini dilelangnya kapan, kalian bisa langsung telepon ke Car Ready atau kunjungi websitenya ya teman-teman. Bisa kalian lihat di deskripsi, dan untuk kalian yang mau ikut lelang, itu ada caranya juga di deskripsi. Dan kalau kalian baru mampir ke channel YouTube Arif, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan kasih komentar. Seperti apa spek detailnya? Yuk, saya akan ajak kalian untuk lihat detailnya. Nah, ini Elf Isuzu ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir sekitar 6 atau 7. Oh, 8. Loh. Ini ya, dari 1, 2. Ini sekitar 8 unit. Ini masih baru-baru nih, kita lihat dari kirnya aja. Tuh. 18/10/2019. Dalamnya pun masih diplastikin nih. Oh, dalamnya masih diplastikin. Oh. Tampilan fisiknya. Ini dari sebelah kanan ya. Coba kita lihat, cuman nih kuncinya masih di dalam nih. Ini belum dilelang, tapi mau dilelang. Kalau kalian mau tahu harganya, bisa langsung tanya ke Balai Lelang Car Ready. Oh, ini saya kasih lihat dari luar karena kacanya bening, jadi kelihatan nih. Tuh, sebanyak ini nih. Karena kondisinya masih bagus banget. Tuh. Nih ya, sama nih. Tuh. 324 berarti bulan 3, bulan Maret. 5 tahun lagi. Berarti tahun 2019. Tuh, ini kita lihat di bagian dari sebelah sini nih. Nah, kalau Fuso, saya udah dapat kuncinya nih. Kita lihat yang Fusonya yuk. Ini tampilan dari depan yang Fuso nih. Berapa sih dia di lelangnya? Kalau mau ikut lelang tuh boleh tuh. Bang Fuso. Tuh depannya masih oke. Masih bagus nih. Besar. Tuh, open bidnya 500 juta. Fuso FV51JH. Tahunnya tahun berapa sih? Tahunnya tahun 2013. STNK Januari 2020, BPKB ada grade T, grade C. Ini kalau di samping sebelah kiri. Oh. Ini ya, fisiknya nih. Penasaran ya, kita lihat dalamnya yuk. Kita lihat interior dalamnya. Nih ya, kirnya mati atau enggak nih. Tuh, kirnya hidup 2020. Di sub DKI ya. Kita lihat bagian drivernya. Wah, tinggi banget nih footstep. Kita coba buka. Waduh. Saya mau naiknya juga ngeri-ngeri sedap nih. Kita coba lihat tuh dalam yuk. Ini pegangan tangan ya. Kalau nggak pegangan tangan, nggak mungkin kalian bisa langsung lompat. Interior dalamnya. Saya coba duduk deh di setirnya. Nah. Ini ada kayak kerai ya. Di atas standar nih untuk console box. Oh, masih mantap. Nih dari tampilan kemudinya nih. Kilometernya berapa nih? 24.431. 24.431. Bener dong saya? Wow. Oh. Ini tampilan kalau kita lihat ke depan nih. Oh. Kalau bawa. Keren ya.
Kita lihat satu lagi tuh, ada elf satu lagi. Kita lihat dari dekat yuk. Nih, ada colt juga nih. Diesel apa bukan? Tuh ada elf juga, Isuzu elf. Oh, ini 135 juta, 26 April 2020, grade-nya A, L300, PU standar R manual 2019, men. Tuh, masih kayak gini tampilannya. Letternya F. Dari depan masih oke. Kita lihat samping. Oh. Samping juga masih oke. Nih ya, kirnya hidup nggak? Oh, kirnya. Oh. Tampilan belakangnya nih. Kita lihat yang elf-nya. Asik ya. Letternya juga F nih. Letternya F. Oh, yang itu saya belum kasih lihat sebelah kanan ya. Oh, sebelah kanannya. Mulus. Ini elf. Dia open bid-nya 240 juta. Manual 2019 NLR. Tuh. 19 Juli 2020. Grade-nya grade A. 2019. Kita lihat tuh. Kebuka nggak nih? Lihat bagian belakang. Tuh ya. Asik.